dah makin melampau. Jika dulunya hanya memuja di mulut, tapi kali ini siap ada ayat menyembah. Bahkan mereka cipta agama baru. Allahu Akbar. Tak sedih ke kita gadaikan iman kita semata-mata untuk hiburan? Tak sedih ke kita buka pintu neraka sedangkan kita berjalan menuju syurga yang kita impikan? Tak sedih ke? Jangan sebab nilai setitik rosak susu sebelanguk. Dan jangan sebab kita taksub dan fanatik sanggup kita jual agama. Ingat, pemburu takkan pernah menyelamatkan kita. Bahkan dia tak peduli pun apa yang kita pinta, asalkan dia dapat pergunakan kita. Kita yang membuat pilihan sama ada nak ikut agama yang hulurkan tangan ataupun biarkan diri kita terperangkap terus dalam jaring kesesatan. Semalam, lepas Ustaz Abid ni balik je dari keterangan kat balai polis, dia confess dia nak berhenti bantu orang susah secara langsung. Dia nak duduk rumah je sepanjang Ramadan. Allahu Rabbi, sayu hati seorang lelaki. Tatkala hidupnya suka membantu dan memberi, dikecam oleh manusia yang busuk hati. Bulan Ramadan yang patut diraih, tapi telah dikotorkan oleh tangan yang iri hati. Buat mereka yang report dan mengecam, kalau kita tak mampu menjadi baju, jangan pula kita menjadi racun. Dan buat Ustaz Abid Liu, jangan terus menyerah. Orang yang selalu memberikan bumbung takkan pernah ditinggal Allah. Tahu tak, baru ni ada viral seorang muslimah pakai telekun terbalik semata-mata nak perang jemaah kat belakang. Allahu Rabbi, makin hari makin teruk agama dicaci, makin hari makin parah agama dikeji. Tapi apa kita buat? Kita sendiri yang rosakkan, kita sendiri yang burukkan, bahkan kita sendiri yang viralkan. Dengar, beli pisau tak salah, tapi jangan salah menggunakan pisau untuk lakukan pembunuhan. Begitu juga hiburan, hiburan tu tak salah, tapi jangan salah berhibur demi nak viral dan perhatian. Dalam Ramadan ni, ambil masa untuk baiki, jangan ulangi. Minta kat Tuhan agar suluhkan hati. Mudah-mudahan yang malap kembali menerangi. Sedih bila aku tengok satu video ni. Adab yang patut kita jaga bila berada di perkuburan, hari ini dah dipermainkan menjadi hiburan. Bila hidup kita dah tak ada adab, maka hilanglah akhlak, munculnya biadab. Mungkin sebelum ni kita tak macam tu, tapi sebab salah pilih kawan, perangai kita dah mula macam hantu. Sebab itu, Islam sangat menuntut kita cari kawan yang soleh, bukan cari kawan yang buat kita hanyut dijatuh londeh. Anjing yang hina di mata kita pun, bila berkawan dengan pemuda Al-Kahfi di gua, tertulis namanya di dalam Al-Quran yang mulia. Apatah lagi kita yang ada akal, yang mampu membezakan haram dan juga halal. Hakikatnya, kita mampu mencari dan menilai yang mana kawan permata dan yang mana kawan yang kaca. Baru ni viral seorang budak dengan nama Choki. Ramai orang yang tak suka memuja dia. Allahu Akbar. Seandainya dia mengajak kepada kebaikan, nescaya dengan kebaikan Ramadan, pahalanya digandakan. Dan seandainya dia menjadi contoh kepada keburukan, bimbang dirinya dijadikan bahan bakar neraka yang membimbangkan. Dalam Riyadhus Salihin, ada kisah seorang budak bernama Ghulam yang umurnya keanak-anakan. Orang memuja dirinya kerana mampu menyembuhkan. Tapi apa jawapan dia? Hanya Allah sahaja yang bisa menyembuhkan. Buat mereka yang taksub dengan Choki, jangan berlebihan memuja manusia. Dia juga berasal daripada tanah. Dan dia juga seperti kita insan yang lemah. Hanya Allah sahaja tempat untuk kita menyerah. Maka hati-hati. Thank you.